Halo, sekarang aku udah di stasiun kereta bawah tanah. Jadi hari ini aku bakal jumpa teman aku yang kebetulan besok bakal balik ke Indonesia. Jadi tadi udah kita telepon, dan kita bakal jumpai dia di Sakae, pusat kota Nagoya, oke? Okay? Kita sekarang bakal beli tiket untuk kereta bawah tanah. Oke, jadi aku udah di tempat yang kami janjikan tadi. Tempatnya di kompleks Menara Eiffel. Gitu, Menara Eiffel. Tapi sampai sekarang aku belum juga melihat batang hidungnya. Dia telat mungkin sekitar 10 menit. Sekarang udah jam 1.20. Oke, jadi semoga kita bisa berjumpa tepat waktu. Karena prinsipnya lebih baik menunggu daripada ditunggu. Apalagi kalau janjian sama cewek. Gitu. Di akhirnya setelah menunggu 20 menit. Hai. 20 menit? 20 menit. Tadi kan saya 30 menit. Ini nama bohong deh. Maksudnya 20 menit versi orang Jepang. Ah, gitu. Yaudah paham. Oke, sekarang kita mau kurang nih, kalau udah makan? Ya. Udah makan? Kalau udah makan, ambil lah, saya sangat senang. Maksudnya? Berapa makan? Udah? Oke. Okay. Berapa makan pagi? Oke. Okay. Sekarang kita makan siang aja gimana? Makan malam ya? Ntar, kita makan siang. Pernah makan Sushiro? Sushiro? Pernah dengar ya, tapi gak jadi pigi gitu. Sebelum dia balik ke Indonesia, ke Aceh, kita makan Sushiro. Kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Oke. Traktir ya? Traktir ya? Oke. Oke, sekarang kita sudah di Sushiro. Bagaimana perasaan Anda? Ini pertama kali aku kesini guys, jadi ini kayak spesial banget gitu untuk anak-anak kuliah, anak-anak kos ya. Anda masih SMA? Apa? Anda masih SMA? Ya kan ya. Anda bukan anak kos? Ya kan rahasia lah, kenapa kayak gitu? Ya pokoknya ini spesial ya. Oke, okay. Okay, jadi kita sekarang udah di Sushiro. Bagaimana perasaan Anda? Ya karena pertama kali jadi kayak pengen makan semuanya gitu ya, karena ya karena murah dan karena dibayar, ditakdir. Karena kan ada yang baru gajian. Oke, buat teman-teman yang penasaran ya, bagaimana sih Sushiro ini? Kita bakal ketik di sini, ketik. Ketik guys. Okay. Ketik SMS, pasti. Aduh ya begitu dong, saya jadi malu. Jadi kita bakal pilih menu apa yang kita pilih. Jadi ntar dia bakal lewat sini. Pas dia lewat kita sapa. Halo. Atau assalamualaikum. Kirain doi. Doi. Waalaikumsalam. Misalnya ini. Itu kok sama tuh gitu? Ini namanya sashimi. Gak tau namanya apa. Jadi itu menunya. Oh, ada udang juga ya? Semua ada. Diva mau tempura. Tempura. Nih guys, jadi semuanya itu harganya 100 yen. Ada yang 150, ada yang 200 yen. Ada yang 150, ada yang 200 yen. Banyak guys. Sekarang gitu cara milihnya. Jadi kayak dipilih gitu sendiri ya? Macamnya? Dipilih gitu sendiri aja. Enggak payah lihat menu ini. Boleh juga. Diva apa lagi? Terus apa ya? Tuna? Salmon ada? Ada. Salmon sih. Tapi yang enggak goreng mau juga. Yang enggak digoreng. Apa aja nih makanannya?
Ya nggak digoreng, yang mentah, yang mentah. Oh, yang mentah. Ya mentah order, ya. Order. Cepat kan ordernya, Pak? Gitu. Itu ada bahasa Inggrisnya juga, jadi memudahkan kita. Ah, udah lewat dia. Siangin udah lewat. Jadi Shishiro ini emang terkenal banget ya di Jepang. Kayak gini, di Famo ini. Yang mana tuh? Yang tuna biasa. Ini? Ya, ini tuh. Ini? Yup. Yup, yup, yup. Jadi di Shishiro ini emang kayak terkenal banget ya di sini, di Jepang. Sebenarnya toko sushi itu emang terkenal karena bentuknya yang unik juga. Tapi Shishiro ini karena dia 100 yen gitu, jadi memang lebih lagi. Sudah Bapak, lama sekali sih Bapak ini. Sudah. Dia tinggal datang. Jadi ntar dia datang, kita ambil. Jadi pernah kejadian 2 bulan lalu. Jadi bila datang Shishiro, salah, belum ngerti cara order ya. Bila tariknya orang. Tapi kita harus bayar, kita harus tanggung jawab. Oh iya, tanggung jawabnya gimana? Tanggung jawabnya kita ntar dipertemukan dengan keluarganya, dibawa ke tempat yang khusus kayak KUA gitu. Kita harus tanggung jawab atas. Terserah. Yang penting di traktir. Oh, cara. Jadi sekarang kita ini namanya Ocha. Gitu ya Bang ya? Segitu ya? Seperti itu ya? Matcha ya? Katanya matcha buat langsing ya? Matcha itu buat langsing. Oh iya? Kok bisa? Karena matcha itu mengandung karbohidrat yang baik untuk ini, apa namanya? Karbohidrat. Serat. Iya, dia mengandung serat-serat alami ya? Serat alami, karena juga dia mengandung serat karbo. Serat apa aja ya? Ini bagaimana cara? Oh, seperti itu. Oh, itu bukan untuk cuci tangan ya? Yeay, udah nyampe guys punya aku. Tolong ambilin dong. Terima kasih. Ayo udah taruh aja. Oke. Okay. Jadi ini adalah tuna. Ini namanya tuna mentah. Emang tuna mentah enggak digoreng. Iya, jangan mentah itu enggak usah dipakai juga. Tapi oh, ini ya. Kan kayak direbus, udah direbus, udah itu. Apa panas? Udah direbus gitu ya? Iya. Udah direbus gitu? Udah direbus. Ya kan yang udah baito di Jepang tuh gimana? Tuna ini cara pembuatannya mereka tidak direbus. Jadi setelah dipotong mentah-mentah dijilat oleh kokinya. Setelah itu langsung disediakan kepada pemirsa untuk dimakan. Bisa dengar ya guys, dia emang enggak. Ada cabai dan ada shrimp serta ada sushi. Oke, kita coba. Gimana rasanya? Kebanyakan. Memang dasar orang Indonesia guys, kebanyakan. Ini manis, ini yang sosok. Ini manis kan? Sama jari sosok. Ini ada wasabi nya di bawah enggak? Semangat. Enak dong. Sebenarnya enaknya karena ada cabenya. Jadi gini guys ya, tipe orang Jepang makan nasinya sedikit terus okazu. Okazu apa? Okazu. Lauk. Karena saya mau bilang. Karena tadi mau jawab. Mau jawab apa? Lauk. Kenapa?
coba. Ternyata pengertian, guys. Satu gini. Yatta. Ini betul-betul udah. Cepat-cepat makan dulu. Gua kok. Ya cuma enak-enak. Ih. Sumpah ya Allah enak. Udah sama keju. Turun lagi? Bukan. Aku merasa ditipu, teman-teman. Udah. Betul. Saya pengen. Itu enak. Enak, betul. Makan. Satu lah. Nah, itu adalah tipe yang saya supaya ditawari. Apa? Baru 5 menit, baru 5 menit. Dasar orang Indonesia. Ini kita rasa, guys, ya. Mantap. Wadidaw benar nih. Wadidaw. Teman-teman, saya rugi 100 yen. Siakan. Pantainya apa sih teman-teman? Ini nggak apa-apa. Udah nyampe bang pesanannya. Kenapa sih dari tadi? Kenapa sih dari tadi? Udah nyampe pesanannya? Jadi tadi aku pesan apa namanya? Beef ini. Beef ya. Baraniku maji soba. Terus? Jadi yang sampai ini baraniku tapi enggak ada kuah ya. Kita harus pecahin telur kuning aja kuah. Heran. Oh, ini ada lagi guys punyaku. Tempura. Karena tadi jatuh. Terima kasih. Itu gimana jadi rasanya enggak ada kuahnya? Coba. Nifa enggak coba? Coba apa? Coba makan. Coba dulu diaduknya gimana? Kuahnya pakai kuah telur. Bukan kuah. Bukan kuah kaldu ya? Oh, seperti itu. Yeay, udah dateng. Ice cream. Iya udah datang. Terima kasih. Ice cream. Hey guys, jadi udah datang. Aku pesen yang coklat dan Bang Bila yang apa tuh bang? Strawberry. Oh ininya tapi sama ya? Sama. Coba. Coklat atau? Coklat doang. Tapi kalau mau diet strawberry. Jadi komen di bawah ya. Kalian pilih tim coklat atau tim strawberry? Coba dong. Udah kayak youtuber, pilih di bawah. Udah kayak youtuber. Jadi bukan youtuber sama nih? Saya sekarang hanya sekedar mengupload video saja. So rendah. Itu harus dicontoh ya, harus dicontoh. Jadi Niva sekarang lagi cari oleh-oleh karena dia bakal pulang besok. Udah temu gak Liva? Lusa. Udah jumpa sih, kaos gitu. Untuk balik lagi, tapi gak mau lagi bagasi. Oke. Untuk siapa tuh? Untuk keluarga dong. Keluarga itu yang paling pertama. Mungkin kalau Bang Gila mau beliin koper, boleh juga. Jadi Liva bisa beli banyak lagi. Oke. Karena hari ini aku janji itu antar Niva, jadi sekarang aku sudah di Nagoya Eki, stasiun terbesar di dunia dalam hal bangunan tertinggi di dunia, sorry. Jadi aku antar Niva itu karena udah janji dan ada kepentingan pribadi. Jadi ntar pas Niva balik ke Jepang, aku bakal ditip oleh-oleh dari Aceh, dari Indonesia. Oke, jadi sekarang kita bakal masuk. Oh ya, ini bangunannya. Oke, semoga Niva tepat waktu, gak kayak kemarin, oke?
Seperti biasa, setelah menunggu selama 30 menit, akhirnya mereka datang juga. Dan aku emosi nih. Hai guys, jadi gimana ya? Tadi aku makan sama keluarga kan? Ya waktu itu terakhir, jadi udahlah, sorry lah. Gimana sih? Aduh. Oh, tosang, kasa, shiburi. Emma, temannya Niva dari Belgium. Resikan dengan semua. Namanya Masjidah. Iya dak. Ini saudaranya Otusan. Temannya. Teman dekat dari SMA. Oh, Cikai Tomorachi? Best friend. Closer friend. Oh. Aku ngomong apa Cikai Tomorachi? Gak apa-apa. Jadi kita menunggu apa nih? Jadi aku bakalan pulang jam 2.50. Jadi sekarang ya, tau lah ya. Tunggu aja ya. Jam 2.50. Sekarang jam 2. Enggak, jam 2.50 maksudnya naik ke Shinkansen. Jadi jam 2.30 itu naik ke atas gitu. Oh, oke. Okay. Jadi aku enggak bakal balik lagi, guys. Jadi enggak apa, ini hari terakhir. Ada kenang-kenangan enggak? Kenang-kenangan ada kotak gitu. Aduh. Ini apa lagi nih? Heh. Waktu sangkana sih. Kan sih. Gak sangkana sih. Kanu. Kanu sih deh. Kanu sih. Jadi mereka semua pada sedih. Niva balik ke Aceh. Ini salah tingkah nih. Ini pada salah tingkah semua nih. Jadi. Pada pelukan. Waduh. Jadi saya ikut bersedih, tapi tidak apa-apa. Saya tetap ditih oleh-oleh dari Aceh. Ntar bulan 5 dia bakal balik ke Indonesia. Bakal balik ke Jepang. Dan inilah kena. Tiket Shinkansen. Nande? Bukan lah. Jadi kita bakal masuk ke dalam stasiun Shinkansen-nya. Walaupun agak telat sih. Ini yang ke Nozomi, ini yang ke Tokyo. Jangan nangis dong. Lu udah kayak naik haji nangis ya. Deja vu. Pak, bener nangis, Pak. Waduh. Ini si kansen ya, yang kena Zomi. Ini macam. Jadi si Kansena udah datang. Oke, inilah momen terakhir. Terima kasih.
悲しい悲しい最後の最後悲しいですか。Jadi walaupun saya nggak sering-sering kali, kita bakal jumpa nih, apalagi ntar di Aceh. Jadi mereka nih udah kayak keluarga sendiri. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Maksudnya selama 2 hari sama Diva. Semoga video ini bermanfaat walaupun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Wilo Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.